Kita adalah Indonesia. Berpijak di tanah pertiwi yang membentang dengan ribuan gugusan. Rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa serta melahirkan ragam seni dan budaya. Semuanya terbingkai dalam kebinekaan bangsa. Kali ini, kami dari kelompok 4 10 Mita 5 akan menggali lebih lanjut tentang tarian daerah di Indonesia. Berawal dari Pulau Dewata, Bali, telah tersohor dengan lingga-linggung gerak tarinya yang ekspresif serta kental akan nilai-nilai luhurnya. Tari pendek, tari barat, dan tari kecak salah satunya. Tari Bali memberikan nuansa magis yang erat terasa saat menyaksikannya. Bali bukan hanya menyuguhkan tarian dan tradisinya yang khas, pun keindahan panorama alam serta kearifan lokal masyarakat. Maka tak heran apabila Bali menjadi destinasi utama para wisatawan. Dari Bali menuju Aceh yang khas dengan tari samannya. Berikut adalah tari Dayak dari Kalimantan, dibawakan dengan lemah gemulai oleh para penari tersebut. Dilanjutkan oleh tarian dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tarian-tarian ini digarap dengan memperhatikan aspek wiraga, wirama, dan wirasa, sehingga melahirkan ragam tari daerah yang memiliki ciri khas serta makna tersendiri. Tari daerah itu adalah salah satu aset bangsa yang akan mengharumkan nama negeri kita menuju kancah internasional. Saya Indonesia, kita Indonesia. Berpijak dalam tanah perbedaan bukanlah suatu penghalang. Mari kita satu, bergandengan dengan rasa tanpa suatu paksa. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kini saatnya kita lestarikan dan kembangkan budaya bangsa Indonesia supaya tak lekang ditelan zaman. Bhinneka Tunggal Ika.